Halo teman-teman semuanya, sekarang aku ada di Brastagi, Sumatera Utara. Aku nginep di Aloina Sen, apa ini? Aloina Country Cottage. Ini ada di Brastaginya, memang kerasa dingin banget. Dan gua seneng banget di sini, kenapa? Karena tempatnya unik, asik, dan tentunya kalau ngelihat kayak gini, Instagramable banget toh. Kita coba jalan-jalan ke dalam, gimana roomku, kamarku. Kita masuk ke room gua. Pertama masuk itu ada jendela. Tapi kerennya di jendela ini ada tempat buat duduk gitu. Jadi kalau pagi-pagi kita bisa duduk di sini sambil ngintip di luar. Apalagi banyak banget pohon cemara. Ini penampakan dari jendela loh. Keren kan? Di sampingnya ada meja dan juga kursi. Dan pas banget karena ada colokan di sini. Jadi kalau misalnya kalian nyantai-nyantai sambil mainan HP atau main ini apa kerja, laptop kalian bisa dicolok di situ kalau kehabisan baterai. Ini bednya. Nah, kas kanan kirinya juga dari kayu nih. Keren kan lampunya? Unik sih, coba hidupin. Yeh. Itu di kanan kiri ada ininya ya. Terus headbandnya dari potongan-potongan kayu yang disatuin, jadi kayak mozaik gitu. Tapi keren cara nyatuinnya, itu nggak rata, bahkan ada yang miring-miring, kasih pojokannya. Jadi kelihatan dan kerasa alami banget. Jadi untuk kita tiap kamar itu dapat 2 botol air mineral. Sebotolnya udah gua habisin tadi. Dan kopi, teh, gula. Kalau tengah malam misalnya kita mau ngopi atau bikin teh panas, bikin sendiri. Nah, bangun tidur. Kita bisa langsung lihat muka kita, gimana muka bangun tidur. Tapi kalau ini gue udah selesai mandi, jadi agak segeran dikit. Meja riasnya. Ada kursi di bawahnya, coba kita tarik. Ya. Di atasnya ada TV. Samping ini ada meja kecil dan udah disiapin sejadah. Unik banget sejadahnya. Jadi makin menambah unsur alaminya di sini. Oh iya. Di sini hampir semua furniture, bangunan, bahkan sampai lantai itu menggunakan kayu dan tanpa finishing yang berlebihan. Jadi masih kelihatan alami banget. Gitu, lihat mejanya aja. Kursi juga. Ini kan masih potongan gitu, enggak ada perapian sama sekali, hanya potongan utuh tambah di ini ya, finishingnya di pelitur gitu. Jadi kelihatan sangat alami, belum lagi ini masih bentuk batang. Keren kan? Lantainya kayu. Ini kayu asli, bukan parket dari vinil gitu. Okay, next kita menuju ke bathroom. Sebelum masuk ke bathroom ada wastafel. Jadi kalau kalian gosok gigi, mau cuci muka, bersih-bersih, terus skincare rutin untuk pagi dan malam hari bisa di sini. Kacanya juga oke. Masih seputar kayu dan kayu. Ini juga kayu utuh,
dibolongin tengahnya, tengahnya lalu dikasih kaca. Jadi kan menarik banget tuh. Di sampingnya karena kita nggak ada lemari, ini lemari kayak model kayak gini. Lanjut kita masuk ke shower room dan toiletnya. Untuk showernya itu ada pemanasnya, mesin pemanas air. Karena ini di Brastagi tadi dingin banget, jadi kayaknya gak berani deh mandi pagi hari kalau gak pakai air panas. Ya, kita dapat set toiletries. Oke, jadi seperti itu toiletnya, kita tutup kembali. Nah, kalau di ini ya udah bosen jalan terus mau nongkrong di luar, ada tempat taman-taman kecil pas di depan kamar-kamar kita. Oh iya, tadi aku belum cerita, itu kamarku namanya Pilo Pilo. Bangunannya lucu kan? Ini tiap kamar bangunannya beda-beda. Dan aku pilih kamar ini selain harganya hemat, juga keren menurut gua. Ya, di Aloina Country Cottage ini recommended banget buat kalian yang mau tempat oke banget, pas di lokasi wisatanya, terutama yang liburan ke Brastagi. Ini karena pas di pinggir jalan raya, sehingga kalau kalian misalnya naik angkutan umum, itu tinggal ke depan aja, tungguin. Banyak angkutan umum yang menuju Medan atau menuju ke arah Kabanjahe. Tinggal ini aja, tinggal berhenti aja. Terus di sini aku kemarin itu pesennya via Traveloka dapat harga Rp617.500. Jadi dengan ruangan seperti tadi yang aku ajak tour di dalam kamar aku, ya lumayan keren. Dan aku ngerasa memuaskan banget, dan kerennya di sini nggak pakai AC loh. Gimana pakai AC? Karena emang dingin banget kan. Kamu dapat ini fasilitas sarapan pagi juga, tapi memang nggak ini ya, bentuknya nggak prasmanan gitu. Tapi saat kalian check in awal itu ditanyain kira-kira mau makan apa, ada beberapa ini ya alternatifnya. Nanti tinggal datang aja di ruang makan itu udah disiapin semuanya. Oke, gua tadi kan cerita kalau sarapan di sini itu waktu kalian check-in akan ditawari mau sarapan apa. Pagi ini gua sarapannya soto, enak.